selamat jumpa lagi dengan kami. Pada saat ini, kami di pagi ini dikejutkan sebuah suara gedebluk yang begitu kencang di belakang rumah. Ini kurang lebih menunjukkan 5:30 pagi ya. Ternyata setelah tadi malam itu hujan besar dan ada angin, ternyata alpukat kendil kami yang ukurannya cukup besar jatuh dari pohon ya. Ini yang di atas, nah ini yang di bawah ini adalah tampak dari batang pohon ya, batang pohon ini batang bawah. Kemudian akan saya shoot di mana tempat jatuhnya buah ini. Nah, inilah alpukat yang jatuh namun tidak pecah ya. Bisa dilihat ketinggian kurang lebih 3 meter ya, 3 meter yang posisi yang buah ini posisinya di atas, paling atas sendiri itu jatuh. Bersyukur ya tidak mengenai batu-batuan di sekitarnya, jadi masih utuh. Dan ini pada ujung bawahnya itu adalah bekas tanah ya, karena jatuh di bagian ujungnya. Nah, ini menunjukkan bahwa alpukat ini sudah tua di pohon. Biasanya kalau alpukat seperti ini rasanya pada kondisi puncak atau maksimal ya, rasanya benar-benar pulen ya kalau tua seperti ini ya. Inilah alpukat kendil yang di belakang rumah yang jatuh. Mungkin tadi malam jam berapa itu, pagi-pagi gitu kan, sambil mendengar suara gedebuk. Dan inilah yang kami dapatkan ya. Dan sebagian di atas masih ada beberapa, namun belum tua ya. Oke, ini masih pagi-pagi. Biasanya kalau sudah jatuh seperti ini 2 hari aja mateng ya, 2 hari mateng, karena kondisi benar-benar sudah tua. Bisa dilihat ini sudah berbentuk kering, ada sudut-sudutnya dan bintik-bintik hitam. Terima kasih.